Dan oke, lo semuanya, kembali lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai ya. Nah oke, jadi video kali ini gue bakal mainin trap-trap imut gue ya. Nah sebelum itu gue bakal ganti talenta dulu nih ya. Sebelum nge-trap gitu, gue bakal pakai koin clan cuy. Karena gems gue di sini tinggal sedikit. Guys, top upin gue dong. Oke, sekarang gue bakal ganti talenta dulu. Ini dia talenta trap gue ya. Tuh, widih, cakep bener. Ini kayaknya harus ada yang gue tambah sih. Ini sisa 8, gue taruh di ini aja dah. HP Mac ya, bentar dulu. HP Mac, ini dia. Nah, udah. Oke, udah mantap ya. Untuk gear gue sendiri, nih gear gue tuh ya. Widih, lumayan ya. BTW, ini tuh akun-akun barisan trap cavalry ya. Waduh, ketahuan dah ini. Ya udah, gak apa-apa ya. Jadi di sini gua pengen yang namanya mainin clan Indo ya. Kok mainin sih, apa ya bahasanya? Ngetrapin clan Indo, guys ya. Ya udah sih, kalau udah gini ketahuan ya. Gua padahal baru dapat konten satu ya kan. Ya enggak seru. Ini pasti yang gua trapin nonton gua ini kampret banget ya. Jadi ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Kita jadi best friend aja ya. Nanti kita cari kingdom yang ada Indonya lagi cuy, oke? Nah sekarang kita akan pakai nickname kematian dulu ya, kita ganti nama dulu bentar guys, let's go. Dan ya sekarang gue punya ide nih ya, gue bakal ngetrap pakai nick pensi gitu. Waduh, trik baru nih bay. Enggak trik baru ini guys, cuma namanya doang gitu. Masa nanti ada yang komen, bang itu trik namanya pura-pura pensi bang. Waduh, udah cukup, pura-puranya udah cukup ya. Kita ini hidup udah penuh pura-pura, jangan ditambahin pura-pura lagi dong, ya enggak. Nanti pura-pura cayang, waduh, pura-pura cayang. Jadi sad boy nanti ya, jangan. Dan ya, ini dia ya target kita ya, clan apa ini? Clan apa namanya guys? Clan BR. Nah ini nih, wih dia ada Bang Kasep. Ya nanti kita lihat ya. Tapi kayaknya nggak bakal sih. Siapa ini dia? Wih, ada queen, ada cewek guys ya. Kita lihat nih ceweknya brutal nggak nih? Kayak yang di youtuber luar nggak ya dia? Kira-kira guys ya. Tadi kalau kalian lihat gearnya tuh lumayan ya, gear speednya. Jadi nanti kita coba ya kan. Ih, di solo New Era. Loh, ini subscriber LB nih pasti ini ya. Dulu gue pernah pakai nickname itu, guys. Serius dah. Anjir, JK mesum. Lu mesum kali, Bang. Oke. Kita lihat-lihat dulu nih, penuh Indo, guys, di sini, guys. Mana lagi? Di sini ada berapa? 4 atau 5 clan Indo ya. Ini Indo, tuh. Clan-clan KMP Indo, full Indo. Di mana kamu Indo? Ya di sini ya, gua tahu aja sih guys ya. Kalau Indo tuh nyerang anti nggak bakal berani guys ya. Nanti di sini kita akan pakai trik yang hero lepas gitu guys. Karena kan di sini nickname gue juga udah ganti kan. Kita coba nanti ya. Apakah ada yang kepancing sama gua gitu ya? Wih dia ada DG apa ini? BR lagi, BRBB. Oke, kamu BR ya. Kita lihat guys, nanti kita di solo nggak ya sama Bang Kasep nih, tapi kayaknya nggak mungkin sih, dia sibuk guys ya. Dia sibuk guys, mungkin bocah-bocahnya aja lah ya. Kayak si Mbak Dea. Wih, Mbak Dea, kamu cewek apa cowok? Kamu lanang ya? Nanti kalau kamu lanang, aku nggak jadi manggilnya Mbak dong. Manggilnya AA gitu. Apa sih aja, geli banget gua. Oke, langsung aja kita migrasi saja. Let's go. Hihi, gulming gua ada banyak ya. Oh alah ininya guys, belum keluar gua, pinter banget. Oke langsung strepet. Nah ini dia, welcome to kingdom 1402. Hihihi, apakah gua bakal dibacotin ya kan. Dan ya gak lama kemudian di sini hero gua udah gua sangkutin, dan ini akun gua yang satunya ya, yang bocil itu sengaja gua relokin di deket clan-clannya si ini ya, BR ya, biar di solo gitu. Nah di sini gue sengaja tuh ya, biar hero nya lepas sendiri nih ya. Kan siapa tahu gitu. Tapi di sini sayang banget ya, hero gue masih level 56 guys. Jadi kita nggak tahu nih nanti ada yang nge-solo apa enggak gitu. Soalnya hero 56 tuh jarang banget ya. Lebih enakan yang hero level 60 pasti dicari sama orang cuy. Karena nambah stat ATK gitu guys di penjaranya gitu ya. Apalagi kok dieliminasi. Eliminasi? Apa ya bahasanya, yang ngebunuh gitu loh, hero nya dipenggal gitu loh, itu loh apa sih itu namanya ya, pokoknya itulah eksekusi. Nah iya itu bener. Oke di sini langsung aja gue skip ya, sampai pas ada orang yang datang nih. Kita lihat nih siapa kira-kira yang akan datang ya. Dan ya setelah hero gue masuk CT ya, ini aslinya udah banyak banget yang ngintipin karena nggak logis mic nya 105 m. Wait, siapa ini?
Wow, ya T2 doang. Ih, Dea, Dea. Weh, Dea, Dea, Dea. Halo, Dea, Dea. Coba dong, ini hero-nya bawa gitu. Dia nggak bawa hero, guys. Tuh, padahal ngeri banget ya. Kamu ngeri banget, Kak Dea. Queen. Kalau kamu queen, aku king. King apa, Bang? King Kong. Enggak lah. Masa King Kong sih? Oke, di sini gue di solo pakai T2 ya. Trot, iya. Gak ada damage, sumpah dah. Masa iya di solo T2 minimal T5 500k gitu. Nanti lu jebol, bay. Ya enggak apa-apa sih. Ya XP gua nambah dong. Ya di sini kan gua juga ada PR ya, pekerjaan rumah gitu. Asik. Apa tuh? Ya itulah upgrade hero level 60 sampai level 60 nah itu. Karena gear-gear gua tuh butuh yang level 60, guys, biar strong-strong gitu, biar teng gitu tau enggak. Nah, itu. Oke, ayolah, mana ini orang nggak gerak? Si Kak Dea itu lagi ikut DN dia, aduh. Gue yakin sih kalau dia nggak ikut DN bakal nyamperin gue sih. Cuma ya nggak tahu juga sih, namanya juga wanita, guys. Gue agak kurang yakin, cuma kita nggak boleh meremehkan, guys, ya. YouTuber luar tuh wanita-wanita, akunnya cem, anjir. Akunya cem, bro. Gue di solo dia palingan bubar, ya kan. Ya, nanti ada yang komen, ya ilah, umbay, jangan merendah gitu dong. Ya, nanti kalau dibilang, apa tuh, kalau gue meninggin, nanti dibilang sombong gitu. Jadi ya, ya udahlah ya, kita lanjut aja ya. Let's go. Dan ya, gak lama kemudian, bukan gak lama kemudian sih, ini lebih tepatnya kelamaan gitu, asli guys. Di sini, rekotan gue ada sekitar 2 jam, dan ini gue skip sampai menit 1 jam gitu. Lama gak? Ya lama lah. Lu bayangin aja, gue habis selesai main pura-pura furi, gue share ke dia, gak dateng. Habis itu gue coba pakai nicknya clan-clan ini ya, clan yang dibakar sama si BRDA itu, si YSA ini kan ada namanya Adam tuh. Nah, gue copy aja namanya gitu, siapa tahu di solo. Dan ternyata pas gue copy terus gue masuk clan YSA, sama aja gak di solo. Di sini tuh habis gue ngirim-ngirim RSS tipuan ya kan, cuma didiemin lagi gitu kan. Mau gimana gitu. Kak, gearnya buat aku aja deh. Kamu pakai gear aku aja gimana? Biar lebih berguna gitu. Oh, udah, nanti baper. Jangan gitu, bay. Oh, ya enggak. Maaf ya, Kak Dea. Habis ini gue dibakar, langsung dipanggil ntar ya. Sama apa, clan A, B, C, D, E, F, G. Wah, di geng-geng rame-rame hilang ntar gue ya. Nah, karena di sini kesabaran gue sudah habis, jadi gue samperin ke hive-nya langsung gitu ya. Ini gue main trap terobos-terobos aja ke orang kagak bisa main trap gitu ya. Tapi aslinya di sini emang udah lama banget, guys, kagak di solo-solo, capek gue. Jadi di sini langsung aja gue relokin gitu kan ke samping hive-nya, gue bilang gitu. Woi Bella, come here. Padahal tadi gue juga diintip sama si Bella kan. Bye, Bella itu cewek apa cowok? Kalau Bella nih cowok, dia lanang anjir. Kemarin ngaku dia ya kan. Padahal udah gua kasih lope-lope tuh ya. Udah malah lanang gitu kan, kampret gitu. Di sini gua bilang, satu kingdom versus M solo here, anjay. Umbay, lu sok banget bahasa Inggris. Asli guys. Di video ini tuh aslinya 2 jam tuh gua ngomong pakai bahasa Inggris, guys ya. Pakai bahasa Inggris tanpa translate gitu. Lu pengen tahu enggak bahasa Inggris gua gimana? Campur aduk. Sampai-sampai gue ketahuan anjir bahwa gue tuh cupu gitu bahasa Inggrisnya gitu. Diketawain gue gak sama anak-anak BR ini ya. Cuma gak apa-apa ya kan, cupu-cupu gini jago nge-trap gitu. Widih. Ilah sombong lu, Pak. Ya kan salah lagi gue. Tadi merendah gue salah gitu kan. Serba salah LB ini, boy. Oh ya guys, gue pengen ngasih tahu ke kalian gitu. Yang bego tuh sebenarnya bukan orang luar doang gitu. Orang Indo juga ada. Mau lihat gak? Mau lihat ya? Nih aku kasih lihat nih. Ini lihat ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh kan. Bang. Kocak bener dah. Ya udahlah, di sini langsung aja ya kita sambut teman kita. Ini dia. Wih, abang-abang trapper santuy. Anjay. Nah itu tuh ya, gue zoom tuh biar kalian lihat itu ya. Itu akun trap, guys. Asli cuy ya. Di sini gue tuh aslinya nggak sadar gitu. Ini orang ngapain tiba-tiba relok di situ gitu kan. Dan ternyata lagi nge-trap gitu ya. Berani banget ya abang-abang santuy itu. Namanya aja santuy gitu ya. Santuy aja, Kak. Anjay. Ada Kaknya gitu. Nanti ini orang gue suruh aja kali ya. Gue suruh pakai nama Dayat, guys. Biar dikiranya dia tuh gue gitu. Siapa tahu kan. Kayaknya di sini tuh banyak subscriber gue. Di solo dia.
Wait, Bella. Gearnya. Wah, di sempit ngeri banget Bella. Waduh. Sama yang bocil aja tengil lu langsung speed. Ini gua samping lu nih dari tadi sampai jamuran nih kagak lu solo ya kan. Oke, dia boleh ngebakar si santai ini ya. Tapi kalian jangan salah dulu nih, bentar lagi dia hilang ini ya. Nih gua kasih lihat ya. Dan ya, enggak lama kemudian, nah ini kalian bisa lihat ya. Dari seorang Bella nih ya, gear kapa-kapa. Gear apa itu enggak tahu gua guys ya. Mau dibilang kapa ada infanya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh, chat global tuh penuhi si chat gua anjir. Woi, kan di solo tuh lihat nih. Lihat ini kakak. Wih, di nambah tuh mic-nya. Dan dar. Wow. Syukurin lo. Sama yang unyu-unyu aja nyangkut lo, apalagi sama gua ya kan. Kagak ada damage-nya, paling cuma luka 5.000 ya kan, goceng beli permen lah. Dapat 10. Hei Bella, gue capek ngetik Bella, solo aku lah. Mau Bella, mau Dea, gaskan aja, gue udah panggil-panggil di global gitu. Bella, gitu kan, Dea, gitu kan, yang online berdua itu, gitu ya, kayak biji online aja. Oke, kita lihat deh, apakah dia bakal di solo lagi ya dari seorang santai ini ya. Bentar, ini kayaknya kita akan suruh dia rubah nama bagaimana guys. Dan ya, gak lama kemudian di sini orangnya malah direli gitu sama si Bebe nih. Kenapa bang? Wih, ganti nama deh jadi Lady Marsha. Kita suruh jadi Lady Dayat. Bang, ganti bang namanya bang, sumpah bang. Ganti nama jadi ini, apa, Lady Dayat. Biar Dayat itu ada lady-nya guys. Masa Dayat lanang mulu ya kan? Nah, gue suruh nih, apakah dia mau? Wah, kalau mau keren sih ya kan? Buat judul gitu, Lords Bantai and Lady Dayat Collaboration. Anjay. Nanti kita lihat ya kan. Kita lihat nih dari seorang Lady Dayat, apakah dia mampu secepat LB ya ngesilnya gitu. Soalnya kalau di karpet ya ngeri juga sih ya. Kita lihat nih pergantian namanya nih, dari seorang Lady Marsha menjadi Lady Dayat gitu. Oke, mana bang? Ayo bang, buruan bang. Cengnem. You know. Nah ini dia. Nah ini kan baru kece gitu. So cool. Kok cool sih? So cool. Nah di sini trennya udah jalan cuy. Ayo dong karpet dong. Mana nggak di karpet dia? Gearnya ungu ya. Ada emasnya sih tadi sih, cuma satu doang kayaknya. Wih, di karpet nih. Ya ilang mecen karpetnya mecen. Woi kurang kenceng. Oke, ini masuk YouTube woi, cepetan karpet kencengin biar terlihat keren gitu. Anjir lama banget ya. Woi karpet lah, minimal karpet lah bos, senggol dong. Di sini gue pengen nge-share ke global gitu, pengen gue bilang minimal karpet gitu. Cuma pakai bahasa Inggris, tapinya nanti kalau gue ngambil dari ini ya kan, dari keajaiban ya, gue share nanti tulisannya keajaiban dong. Jadi ketahuan gue Indo ya kan. Di sini mereka belum tahu ya bahwa gue itu Indonesia guys. Cuma dari segi nama sih tadi seharusnya dia udah paham, sudah hafal juga sih gear gue. Oke nggak apa-apa, santai aja guys ya. Karena kan tadi gue di awal tuh nicknamenya apa coba? Pensi kan, Pensi udah pasti Indo. Oh my god, very slow. Buset, ini ngerally apa lagi ngapain lu pada nih? Serangan pengerahan jalannya lama bener ini. Kalau Kingdom 2 udah kena counter ini bro. Karpet dong, wah gak seru nih, gak seru karpetnya. Ini Bang Dayat nih, kok Bang Dayat, Lady Dayat, nah Mbak Dayat. Nah, lihat nih, dia tuh santuy banget guys tuh. Ngeri gak? Ngeri lah boy. Ini nanti kalau KVK gue ajakin collaboration, masuk gak guys? Masuk gak guys? Nanti kita berdua collab guys ya. Kalau kalian setuju, komentar aja ya. Ya kalau gak setuju ya sudah gitu. Mana guys gak di karpet deh nih. Gue ngeliat dari tadi tuh, aduh bosan banget gue guys. Gue aja bosan apalagi kalian gitu. Gue yakin pasti kalian bosan juga kan. Mana gue kagak di solo. Weh kalau ini udah mulai nih. Baru beli dia. Hajar bang. Nah gitu dong. Sikat. Wih ditambahin lagi dong.
aslinya dari awal aslinya teh langsung tang ting tang ting tang ting tang ting tang ting gitu. Nanti dayatnya panik langsung sil gitu. Ya udah. Woi, apa itu? Udah ngasil kah? Mancing mania. Wih deh, mantap dah. Murid-murid LB guys ya. Murid LB ini keren-keren, coy. Jangan remeh, guys. Semuanya disikat sama dia nih, balik lagi nih. Nah. Emang bang sumpah bang lu tuh sumpah bang udah mirip sama gua bang ya. Udah lu anak didik gua ya kan. Udah sini join membership langsung gitu. Di deket tombol subscribe guys itu kan ada tulisan gabung tuh. Kalian klik aja ya kan. Nah. Oke, cool Lady Diet boy. Gila, langsung balik lagi deh. Cuma ya jauh dalam mereka sudah enggak berani kalau udah begini ya kan. Paling di rally lagi dan itu juga ya buang-buang waktu. Jadi di sini yang bisa kalian tangkep tuh ya, mereka ini enggak ada yang berani nge-solo gua. Terus yang kedua lagi merekanya diem semua gitu. Terus yang ketiganya mereka tidak berani nge-solo gua. Udah bolak-balik aja lagi, enggak berani nge-solo, cuma diem, enggak berani nge-solo, cuma diem. Cuma ya yang bagusnya tuh mereka enggak ngebacot, guys, dan itu bagus sih menurut gua. Ya mungkin gue bakal cari clan lain lagi nih yang Indo-Indo guys, gue bakal migrasi lagi karena ini requestan kalian di 1402 ngetrapin clannya Om Kasep sudah. Jadi intinya kayak gini kan, gak dapet gue. Cuma di solo sama si Dea itu sekali doang sih, cuma ya udahlah ya. So thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, mungkin ya gue gak bisa ngasih yang terbaik di video kali ini. Cuma dari Lady Dayat di sini kalian udah melihat ya aksinya Lady Dayat gitu ya. Yang mana dia ngeprank dulu, pertama ngebakar gitu, yang keduanya ngetangkep. Jadi ya udah, so sorry banget ya buat kalian yang kecewa sama gua karena gua nggak di solo. Ya itu juga kita nggak bisa pungkiri guys, susah guys nyari momen trap, apalagi kingdom muda dan apalagi clan Indo. Udah tahu kan clan Indo tuh gimana, bukannya mau ngejelekin, cuma ya tahu kan. Jadi ya so bye bye, jangan lupa like, comment, subscribe ya, mantap.